Halo bunda-bunda, di video ini Mbak Lina bikin bola-bola ketan dengan isian coklat. Bola-bola ketan ini rasanya manis, gurih, enak banget. Mau tahu caranya? Simak video berikut hingga selesai ya. Pertama, kita sangrai dulu wijen yang nanti untuk baluran ya. Sangrai hingga berwarna kecoklatan. Seperti ini cukup ya. Lalu matikan api dan sisihkan dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah. Tuang tepung ketan. Tepung beras, gula, dan garam. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tuang air hangat secara bertahap dan aduk-aduk hingga menggumpal. Setelah menggumpal seperti ini, lanjut uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga mudah dipulung. Seperti ini. Lalu bagi menjadi 4 bagian. Satu bagian beri pasta pandan. Satu bagian beri pasta stroberi. Satu bagian beri pewarna ungu. Satu bagian lagi beri pewarna biru. Tapi untuk warna sesuai selera bunda-bunda ya. Dan siap dipulung. Selanjutnya didihkan air. Beri sedikit minyak dan tambahkan daun pandan. Siapkan juga meses coklat. Lalu kita mulai pulung ya. Ambil adonan secukupnya, lalu kepal-kepalkan. Bulat-bulatkan. Pipihkan. Lalu isi dengan meses coklat secukupnya. Dan tutup kembali. Tutup rapat ya. Dan bulat-bulatkan lagi. Seperti ini.
lalu langsung masukkan ke dalam air mendidih. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Oke Bunda, jika Bunda sudah suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Tunggu hingga semua mengapung. Jika semua sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Lalu angkat dan langsung rendam ke dalam air matang biasa. Lanjut memulung dan merebus sisanya. Setelah semua selesai, siapkan wijen yang sudah disangrai di awal tadi. Lalu angkat bola-bola ketan dan tiriskan. Baluri dengan wijen sangrai. Seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini hasilnya Bunda, bola-bola ketan dengan isian meses coklat. Terlihat cantik, warna-warni. Dan yang dibaluri dengan wijen pun terlihat cantik. Rasanya enak banget. Coklatnya pun lumer. Selamat mencoba, Bunda.